Breaking news, Lucinta Luna ditangkap pihak berwajib dengan 3 orang temannya kedapatan menggunakan. Selegram Lucinta Luna ditangkap pihak kepolisian, kabarnya ia ditangkap karena terlibat kasus dugaan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Informasi itu kemudian dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Kombes Yusri Yunus. Menurutnya, Lucinta diamankan karena terlibat kasus obat-obatan terlarang. Tadi pagi Departemen Tamrin City mengamankan 4 orang pertama berinisial LL, ujar Yusril saat ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Selasa 11 Februari. Polisi kemudian langsung membawa Lucinta Luna ke Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Yang bersangkutan dibawa ke Polres Jakarta Barat, imbuhnya. Sementara itu, Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Ekman Adnan menuturkan bahwa sampai saat ini Lucinta Luna masih dalam pemeriksaan di kantornya. Ya Pak, lagi dalam pemeriksaan, ujar Ekman saat dihubungi Selasa sore. Itulah guys terkait Lucinta Luna yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi tunggu, sebentar lagi akan ada heboh para rival-rivalnya yang ya bagaimana ya, mungkin ya merasa senang dan berbahagia karena Lucinta Luna ditangkap oleh pihak kepolisian. Jangan lupa tapi komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Alhamdulillah wa syukurillah